Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fadil Ustaz Isham sebagai imam kita pada malam ini. Hadirin dan hadirat sekalian. Walaupun saban tahun kita memperkatakan perkara ini, tapi kita ulang sebagai tazkirah, iaitu i'tikaf. Kerana malam-malam sekarang ni kita i'tikaf, dan alhamdulillah kita lihat di Malaysia ni program i'tikaf ni macam berkembang, terutama di Kuala Lumpur. Saya tengok di Lembah Kelang banyak masjid yang buat orang i'tikaf. Orang pergi bawa family dari, dan bawa anak-anak, isteri, anak, siap duduk di masjid. Terutama masjid-masjid macam masjid UIA, masjid apa, dan menghidupkan 10 malam yang akhir Ramadan. Dan saya pergi hari itu pada malam 20 pergi ke masjid UIA, walaupun baru malam 20, alhamdulillah ramai orang kan. Dan tiap-tiap malam kalau tuan-tuan duduk Kuala Lumpur memang meriah lah, terutama masjid UIA ramai, semua tingkat penuh dan meriah solat. Cuma kita tahu Nabi SAW beriktikaf, dan iktikaf ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan ijma' menyatakan bahawasanya iktikaf adalah sunnah, dan disebut sebagai dalam sebahagian mazhab, terutama dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dan mazhab Hanafi, menyatakan sunat mu'akkad pada 10 yang akhir ini. Semuanya mu'akkad. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu menggauli isteri-isteri kamu sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid-masjid. Yakni kamu beriktikaf di masjid. Ayat ni menunjukkan adanya perkara yang dinamakan i'tikaf, Quran sebut. Dan kedua, Quran sebut bahawasanya i'tikaf mesti dibuat di dalam masjid. Masjid mana tu ada sedikit perbahasan dia, tapi kita sebut i'tikaf kaitan dengan masjid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Bila Allah suruh mereka berdua untuk buat Kaabah, menyucikan Kaabah, Allah kata antahira baitiya lit-taifin wal-aakifin war-ruk'is sujud, supaya kamu berdua bersihkanlah rumah aku lit-taifin, untuk orang yang tawaf, wal-aakifin untuk orang yang i'tikaf, war-ruk'is sujud orang yang rukuk dan sujud. Jadi i'tikaf disebut di dalam Al-Quran, dan Nabi SAW beri'tikaf. Isteri-isteri Nabi beri'tikaf selepas daripada kewafatan Nabi. Nabi tak ada, Aisyah i'tikaf. Yang ini menunjukkan wanita juga disunnahkan beri'tikaf di masjid. Di masjid, terutama yang dah kadang-kadang susah, yang ada anak susah. Tapi yang dah tak ada anak apa-apa, yang dah ni cucu pun tak ada, tapi dah tengok TV saja, lebih baiklah dia pergi i'tikaf, duduk di masjid kan, pada terutama pada 10 yang akhir. Suami dia bawa dia pergi masjid i'tikaf. Umar bin Khattab, Ibnu Umar menyebut bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Umar bin Khattab tanya Nabi SAW, kuntu nadhartu fil jahiliyah an a'takif lailatan fil masjidil haram. Aku dulu masa zaman jahiliyah tak masuk Islam lagi, dia pernah bernazar nak i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, orang Quraisy ni dia dah ada, dia memang
beribadat di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu hasil peninggalan Nabi Allah Ibrahim AS. Cumanya mereka campur baur dalam ibadat mereka di samping unsur syirik, dan mereka masukkan bahasa bid'ah dan syirik dan macam-macam lagi. Tetapi asar ataupun kesan daripada ajaran Nabi Ibrahim AS ada di dalam amalan mereka. Antara kesan yang mereka ada ialah i'tikaf. Maka Umar bin Khattab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bertanya Nabi SAW, "Kuntu nadartu al-i'tikaf lailatan fil Masjidil Haram." Aku dahulu pernah bernazar untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Apa Nabi SAW? Nabi kata, "Awfi binazrik." Hendaklah engkau fa'awfi binazrik. Hendaklah engkau menunaikan nazarmu. Hendaklah engkau menunaikan nazarmu. Nazar masa jahiliyah. Tapi menunjukkan nazar i'tikaf adalah nazar yang baik. Kerana nazar yang tak baik Nabi tak bagi. Kan ada Abu Israel, dia niat nazar, dia nak duduk tengah panas. Dia nazar, Nabi kata, siapa duduk tengah panas? Dia nazar. Nabi kata, suruh batalkan nazarnya. Kau setakat nazar cukup kepala kerana Jerman ni menang, tak payah. Kerana tak sunnah cukup kepala. Sunnah simpan. Melainkan kita masa apa? Masa umrah ataupun haji. Maka nazar mesti benda yang taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. I'tikaf ialah benda yang taqarrub kepada Allah. Syarat nazar mesti benda yang taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma ulama khilaf, jika orang tu nazar benda yang tak taqarrub, dia kena bayar apa nama kifarah nazar ataupun tak. Ha? Sebahagian mereka menyatakan bayar kifarah, sebahagian mereka kata tidak bayar kifarah. Ha? Khilaf lah hal ini. Tapi yang pentingnya Umar nazar masa jahiliah tak masuk Islam lagi, Nabi suruh tunaikan walaupun selepas masuk Islam, kerana dia nazar i'tikaf. Maka i'tikaf adalah sunnah. Oleh kerana itu para ulama menyatakan i'tikaf adalah sunnah. Jumhur para ulama menyatakan i'tikaf adalah sunnah fi kulli waqt, pada setiap waktu. Maksud anytime kita masuk ke masjid, sunnah untuk kita i'tikaf. Dan dia adalah sama ada dalam Ramadan ataupun luar daripada bulan Ramadan. Dan sebaik-baiknya ialah beri'tikaf pada bulan Ramadan, dan sangat dituntut pada 10 yang akhir Ramadan. Pada 10 yang akhir Ramadan. So 10 yang akhir Ramadan ni sunat muakkad untuk kita pergi i'tikaf. Orang perempuan macam kita kata tadi boleh i'tikaf. Macam mana dengan orang lelaki? Dengan sepakat semua para fuqaha. Fuqaha tak khilaf. Perempuan i'tikaf. Orang tanya orang perempuan boleh i'tikaf tak boleh i'tikaf. Kerana sabit di dalam riwayat-riwayat bahawasanya isteri-isteri Nabi beri'tikaf. Aisyah beri'tikaf. Kemudian isteri-isteri lain beri'tikaf. Selepas Nabi tak ada pun mereka beri'tikaf. Artinya walaupun suami tak ada, so Nabi wafat, mereka beri'tikaf juga. Jadi perempuan bolehlah kalau dia pun walaupun dia janda ke, ataupun dia nak darah, dia boleh i'tikaf di masjid dengan syarat dia tahu dia aman daripada bahaya lah. Kalau masjid tak aman daripada bahaya, ada orang boleh buat tak tahuan dia, dia seorang-seorang pergi i'tikaf, bahaya, dia kena cari masjid lain lah. Dia kena cari. Masjid ni mana-mana masjid pun i'tikaf sama lah. Walaupun riwayat di kalangan salafus salih menyebut, kecuali tiga masjid tu lah. Tapi selain daripada tiga masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjid Aqsa, masjid semua sama. Walaupun sebahagian para salaf dalam banyak riwayat juga menyebut mereka suka kepada masjid yang tua, masjid yang lama. Kerana lama lagi orang beribadat di situ, mudah-mudahan lebih banyak keberkatan Allah Azza wa Jalla turun dibandingkan masjid yang baru. Kita pun harap Allah berkat tempat-tempat yang kita duduk kan. Dan para anbiya, Nabi Isa alaihi salam diberkati di mana saja dia pergi. Dan ada ulama orang suka kerana diberkati di mana dia pergi.
satu tempat yang dibina di atas takwa. Orang dulu-dulu buat masjid dengan penuh ketakwaan, tak ada kepentingan apa. Tak ada buat masjid kerana sekali dekat-dekat pilihan raya bagi siap. Bukan kita tak boleh sembahyang kan, tapi kita pun kadang-kadang macam-macam lah kan. Ada orang derma tu kerana nak bubuh nama abang dia, orang tu buat. Tapi sebahagian masjid dulu orang buat kerana masjid tak ada. Kawan ni usahalah beli tanah supaya boleh ada masjid, boleh. Keikhlasan itu berbeza dan tentu juga keberkatan Tuhan juga berbeza. Sebab tu kita pun doa mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat tempat kita ni. Kita pun mudah-mudahan semua kita usaha buat tempat ni pun tak ada apa-apa kepentingan. Kita nak sebar ilmu yang tak ada siapa fikir nak buat kaya, nak jadi duit ke apa, tak ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Dan masjid-masjid, sebab tu kita kalau ada masjid yang lebih tua, bukan disuruh, menjadi pilihan sebahagian daripada hatta ulama di kalangan ulama sahabat dan juga di kalangan tabi'in. Mereka kalau ada dua pilihan, masjid yang tua dengan masjid baru, mereka suka masjid tua. Tapi kita kadang-kadang ada zaman sekarang ni ada masjid yang canggih-canggih yang dibuat kan. Bukan salah kata, tapi dengan masjid yang dibuat oleh orang dulu-dulu. Saya tengok satu masjid, saya pergi di Urumqi di China, di kawasan orang Islam. Situ makan kambing sedap kan. Kawasan tu dia Cina, tapi dia muka dia nak macam Cina, nak Afghan sikit ni. Dia huruf-huruf dia pun guna huruf Arab. Kawasan-kawasan yang ditindas waktu tu ni, yang tak boleh puasa semua ni. Saya pernah pergi kawasan tu. Depa satu masjid, saya ingat lama, saya ingat mungkin masjid dekat 1000 tahun tu. Luar usang, kerajaan Cina lah. Tapi kita rasa walaupun buruk, tapi kita masuk, kita rasa ketenangan masjid. Pergi masjid di Tunisia, lama. Banyak masjid, Qutaibah bin Nusair. Masjid macam-macam yang lama. Ada di Cina ada beberapa masjid lama kan, orang yang dulu-dulu mereka buat kan, tanpa ada banyak kepentingan, tak ada kena politik, tak ada kena buat lillahi ta'ala. Tapi macam mana pun masjid secara umumnya sama. Maksudnya kalau orang nazar nak i'tikaf di masjid negara, dia pergi i'tikaf di masjid kampung dia, nazar tertunai. Aku bernazar nak i'tikaf di masjid negara 3 hari. Lepas tu sibuk, dia tak boleh pergi Kuala Lumpur, dia i'tikaf masjid belakang rumah dia. Sama, sah nazar. Kerana status masjid sah, sama. Dari segi fiqh. Tapi kalau dia nazar nak i'tikaf Masjidil Haram, dia pergi i'tikaf masjid negara, Masjid Putrajaya, tak sah. Kena pergi Masjidil Haram. Pasal tak sama. Cuma fuqaha kata kalau dia i'tikaf, dia nazar i'tikaf Masjidil Aqsa, dia pergi i'tikaf di Masjidil Haram, sah. Pasal lebih tinggi. Tapi kalau niat nak dia Masjidil Aqsa, dia nak pergi i'tikaf masjid lain, tak boleh. Masjidil Aqsa lebih tinggi. Salah satu masjid, masjid yang lebih tinggi. Okey. I'tikaf mesti di masjid seperti mana yang kita sebut tadi. Ibnu Abbas daripada Aisyah, Ali dan Ibnu Abbas menyatakan innahu la i'tikaf illa fi masjid. Tidak ada i'tikaf melainkan di masjid. Ini satu hikmah Islam. Satu lagi yang kita nak kena ni. Islam kata i'tikaf ni masjid. I'tikaf ni buat apa? Kita masuk pergi masjid, bukan duk pergi main SMS. Bukan duk pergi main WhatsApp kat kawan. Aku duduk i'tikaf ni, selfie sikit kan. Hanya ikhlas lillahi ta'ala. Bubuh dalam WhatsApp bagi semua orang tengok. Betul bubuh dalam Facebook lagi. Sedang i'tikaf lillahi ta'ala. Kita pun tak tahu siapa lillahi ta'ala zaman lah. Okey. I'tikaf kita pergi, kita menghadap sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi duduk dalam masjid. Sama ada kita zikir, kita baca Quran, kita doa, itu i'tikaf. Dan kita tak akan buat benda-benda yang tidak menghadap hati kita, jiwa kita pada Allah Azza wa Jalla. Tapi agama, padahal nak buat benda macam tu banyak tempat boleh. Dulu orang buat benda tu pergi kat gua. Pergi kat gua ke tengah padang pasir, duduk di gunung-gunung, di lereng-lereng bukit.
Tapi tak boleh i'tikaf di lereng bukit ataupun di gunung. Macam dulu orang makan bertih kan, pi bertapa kan. Macam agama, macam agama Hindu kan bertapa. Bertapa-bertapa ni Hindu. Islam i'tikaf kan. Bertapa dia pi masuk tu nak kuatkan power dia. Kan? Bukan kata kan, ada rakaman ni. Dulu saya pernah cerita. Kan? Tuhan Hindu hak apa? Hak yang tu. Dia Tuhan dia pi bertapa. Lama pergi tapa baru balik nak bagi lebih kuat power. Kita pun kena tanya dia kak. Siapa bagi power ke dia kan? Dia dah Tuhan pi tapa. Nak bagi lebih berkuasa. Balik-balik mai tengok-tengok, bini dia tidak ngorang. Ada agama ni kalau tak mai hidayat Tuhan memang serabut. Tengok-tengok bini dia tidak Tuhan. Dia dengan orang macam mana bini aku tidak orang. Dia lupa anak dia. Dia baling tombak hak tiga. Kena pala anak dia. Putih. Pala anak dia. Tak ada pala. Jenuh cari tak jumpa kepala tu. Lanting langit mana. Jadi dia, bini dia bangkit. Pasal orang bunuh anak kita. Tu laki mana? Lah anak kita. Dia pun menyesal, cari pala tak jumpa. Ambil pala gajah buh. Betul yang cerita ni, bukan main-main. Ambil pala gajah buh. Sebab tu ada satu Tuhan dia kepala gajah. Tak percaya tanya dia apa? Hak gajah tu dia suka main dengan tikuih. Tepi dia ada tikuih. Tengok tok kau kan. Saya bukan nak komen apa, kita tengok nak marah lah kan. Tapi saya cerita betul kan. Boleh fikir anari ya. Sebab tu orang Melayu gajah yang kata pantang. Ada unsur Hindu. Jangan kata kat gajah. Gajah dia tahu kita kata apa. Gajah. Gajah macam dengan Tuhan pula. Tikuih pun tak ada kata orang tu dulu. Tikuih kalau silap cakap dia serang kita habis. Cara kebetulan binatang tu memang serang. Kan? Dia pula buat bendang. Mau binatang tak serang. Bukan kerana binatang tu ada sisi yang boleh duduk dengar orang cakap. Tapi unsur. Tak boleh kata. Tak boleh. Macam gajah ni. Kata binatang tu mungkin cerdik sikit. Orang buat dia balas. Dia bau. Dia balas. Tapi yang tu betapa. Lama-lama tak ada betapa. Dia ada i'tikaf. Duduk di masjid. Pasal apa dia tak bagi orang pi duduk di gua ke apa? Sebab kita agama bersosial. Kita bukan agama yang memutuskan hubungan dengan manusia. Kita kena i'tikaf di masjid. Masjid tu apa? Masjid tempat orang main sembahyang jemaah. Sehari berkali. 5 kali. Jumaat lagi. Ertinya macam mana nak menghadap Tuhan pun kena jumpa. Kena jumpa orang. Ni bukan kata agama pergi lari duduk dalam hutan seorang-seorang. Lepas tu balik main bawa pedang Adiputra. Tak ada. Tak ada. Ini bukan agama macam tu. Itu Allah Ta'ala pilih masjid. Dia Allah tak kata pergi cari mana-mana satu tempat kamu beriktikaf yang sunyi, yang apa, hanya antara kamu dengan Tuhan. Tak ada. Semua filem pendeta-pendeta duduk dalam gunung gua semua merepet, itu tak ada kaitan dengan agama. So, agama beriktikaf pun pergi di masjid. Masjid terang mana ibadat pun satgi duduk belakang tu imam, sebelah ada orang. Ya agama kan boleh sari tak cakap duduk senang, tak boleh, kena bercakap. Jadi dungu macam tu. Ini satu agama Islam. Allah suruh kita yukhalitun nas. Seorang mesti bergaul dengan manusia. Sebab tu disuruh masjid. Seafdal-afdal i'tikaf, of course di i'tikaf di 3 masjid ni. Ada kaul yang dibangkitkan kebelakangan, bukan belakang lah, banyak puluh tahun dah, bahawasanya i'tikaf mesti di 3 masjid, terutama dibangkitkan oleh Albani rahimahullah. Tapi qaul ini wallahu taala alam, qaul ini dhaif, marjuh. Walaupun dia menyebut, dia bagilah hadis bahawasanya Nabi kata la i'tikaf illa fi salasati masajid, tidak ada i'tikaf melainkan di 3 masjid. Tapi itu bahawasanya tidak ada i'tikaf yang lebih afdal dibandingkan 3 masjid itu. Kan? Kerana banyak praktikal sahabat, amalan sahabat, dan perlu i'tikaf kalau Tuhan suruh 3 masjid tu saja.
Tak ada belang lah orang yang tak boleh pergi Mekah. Sedangkan ini amalan yang penting. Amalan yang penting. Dan juga termasuk dalam i'tikaf itu semua amalan yang mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita duduk dalam masjid, kita mengajak. Ramai duduk dengar kuliah. I'tikaf juga. Misalnya kita masuk-masuk dalam masjid, kita niat i'tikaf. Tapi kita tunggu kuliah. 2 jam kita duduk. Kita dapat pahala i'tikaf, pahala dengan kuliah. Kerana semua itu mendekatkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kuliah di masjid ni, mesti kuliah tu berakhir dengan manusia dengar. Rasa nak dekat diri dengan Tuhan. Kan tu? Kau dengar gelak senak perut sampai tak mamau. Tak padan kuliah dalam masjid. Bukan salah, boleh bergurau. Tapi pada-pada. Tak ada habis kuliah ke kempen barang dah. Orang kena gelak masjid. Setengah penceramah kempen barang. Setengah jam. Kempen barang dia saja. Kempen barang ni banyak yang bohong. Sebab tu Nabi larang kempen barang di masjid. Barang saya ni tuan-tuan kalau makan je, bohong. Al-Imamul Al-Za'i lihat orang kempen di tempat dia. Al-basal ahla min asal. Al-basal ahla min al-asal. Al-basal ahla min al-asal. Bawang lebih manis daripada madu. Imam Al-Za'i terberhenti. Han cakap apa tadi? Boleh kalau kita menega sampai terah ni. Tapi bunyi sedap. Al-basal ahla min al-asal. Bawang lebih manis daripada madu. Tak halal. Lah madu Yaman, madu macam-macam. Makan jadi kuat. Mana? Kalau kita boleh, kalau ustaz boleh kempen barang dalam masjid. Jemaah hak menega pasal malam pun dia nak kempen juga. Bagi dia agak peluang. Mana boleh ustaznya. Kawan hak jual burger tepi kampung tu pun dia mau pun juga pegang mikrofon. Nampak tuan-tuan? Di samping madu ustaz tadi, ni burger saya. Semua orang mesti ada hak yang sama. Lama akhirnya masjid jadi pasal lambak. Sebab kena ada sikit. Semua orang lah kan. Dia kena ada warak sikit bab ni. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Tak usah takut. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum Allah min fadlih. Dulu orang musyrikin, orang musyrikin Nabi tak bagi depa, Allah Ta'ala tak bagi main Masjidil Haram. Selepas Nabi Wahab buat haji, istihar, bagi tahu ke Ali sebab bagi pada Amirul Hajj Abu Bakar Siddiq, bagi tahu bahawa tu musyrikin tak boleh main haji lah. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabuna al-Masjidil Haram ba'da 'amihim hadha. Orang musyrikin najis, jangan main Masjidil Haram lah. Selepas tahun ni ramai orang duk fikir, musyrikin tak main haji, depa kali mai bawa perniagaan banyak ai. Pakai habis juga korang menega. Tuhan tahu perasaan orang. Tuhan kata wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum Allah min fadlih. Jika kamu rasa takut pakir kerana musyrikin tu tak mai dah haji, Tuhan akan bagikan kekayaan kepada kamu dengan kurniaan dia. Insya jika dia mau. Jadi ini kita kadang-kadang tak kaya apa ke, setengah orang tengok kempen macam-macam. Tak kaya pun juga. Berpada rezeki Tuhan bagi ikut saluran. Kemudian hendaklah dia menjauhi ketika i'tikaf sikit perkara yang tak memberi manfaat padanya. Min husnil islami mar'i tarkuhu mala ya'ni. Tanda Islam baik satu orang tinggal benda yang tak kaitan dengan dia lah. Dia kena jadi Muslim yang baik masa tu. Bila masuk dalam duduk saya tak ada kerja apa tu dia. Kita pun main WhatsApp kan. Itu pun main 2 jam tak main. Lah ni memang semua orang sehari 2-3 jam biasa. Duduk. Daripada duduk tak kati sampai masuk dalam tandas. Semua bawa main. Tapi bila masuk yang tikah dia mata sebelah. Kemudian dia apa? Saat ni dekat pukul 5 dah pukul telefon. Beritahu supaya orang bawa main makan ke apa. Okey. Melainkan kita bawa ada Quran itu okey lah. Kemudian
Ada apa masalah berhubung dengan i'tikaf? Saya sebut sikit nanti kita sambung lagi. Ketika kita bila kita masuk niat i'tikaf, kita dapat pahala. Sepanjang kita duduk dalam masjid, kita bangkit pergi ambil Quran dapat pahala, duduk sat dapat pahala, dah baca Quran letih tak kepala tidur, mata tidur dapat pahala, semua dapat pahala. Pasal tujuan kita masuk ni nak mengadapkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Katakanlah dah duduk lama, rasa nak perut ke, rasa nak berayak, pi keluar pi bilik air, adakah bererti pahala terputus? Para fuqaha menyebut pahala tak terputus kerana kita masih lagi niat i'tikaf. Walaupun masa kita keluar tu pahala dapat lagi. Pi buang semua hak keperluan kita, qada hajat, kemudian kita patah balik. Tak kata oh tadi aku dah putih dah kena niat i'tikaf lain. Tak, kita masih lagi lah i'tikaf. Ini satu. Yang ni adalah ijma' para fuqaha dalam hal ini. Ha? Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Bukhari kata wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Nabi masa i'tikaf tak masuk rumah, pasal rumah Nabi dekat saja dengan masjid, melainkan untuk hajat kemanusiaan. Nak buang air, nak apa baru Nabi masuk. Maksudnya tak memutuskan i'tikaf. Kemudian orang tu keluar untuk wuduk, tak memotong pahala i'tikaf dan tak bererti dia putus i'tikaf, kena start i'tikaf lain. Kerana Nabi bila dia nak i'tikaf yang 10 akhir ni dalam riwayat, lepas daripada sembahyang subuh dia start masuk. Dia start masuk. Okey. Kemudian orang yang keluar untuk mandi wajib juga tidak membatalkan i'tikaf dia. Termasuk orang yang keluar untuk makan dan minum. Katakanlah kita pergi i'tikaf, kita keluar lapar lah. Tak ada pula siapa yang boleh hantar makan ke kita. Kalau kita ni orang kaya, ada pekerja kita apa, ni aku duduk i'tikaf dalam masjid ni, hantar nasi sebungkus lebih baik. Tapi kita tak ada nasi sebungkus, nak kena keluar pergi lah kedai sebelah tu, lintas pergi jalan ke pergi beli makan, nak buka sahur. Walaupun kita berjalan keluar, pahala i'tikaf tak putus. Pasal kita sebenarnya nak i'tikaf, tapi kita bukan keluar kerana kita nak relax daripada i'tikaf. Kita menunaikan hajat, kita lapar. Contohnya mudah, kita pi i'tikaf masa bulan Ramadan ni lah. Main pukul 5 ke apa, sebab kita takut orang tak nak, kita terpaksa keluar sat nak pi cari, pi cari makan. Ni kita di Syawab, di masjid i'tikaf ada orang masak tak hari. Sini tak apa ada orang masak. Kan? Tapi kita keluar dari masjid pi makan lebih kurang katakanlah 15 minit kita makan. Masa 15 minit tu kita masih lagi dalam pahala i'tikaf, tak putih. Tu kita pun masuk balik. Lepas kumuk-kumuk apa semua kau ambil wuduk balik, kita masuk balik untuk kita baca Quran pas sikit, lepas tu nak tunggu sembahyang subuh. Kita masih lagi dalam pahala i'tikaf. Termasuk keluar untuk mandi Jumaat. Mandi Jumaat ni tak wajib. Tapi kalau kita keluar, di sisi mazhab Malik, jaiz. Tak memotong pahala i'tikaf. Di sisi pandangan mazhab Malik. Okey, adapun keluar ziarah orang sakit dan seumpamanya, pada kebanyakan para ulama memotong pahala i'tikaf. Dah ke sebelah ada lagi beberapa benda nanti kan, insyaAllah nanti kita bahas. Okay. Dan dengan itu maka insyaAllah mudah-mudahan kita boleh i'tikaf kita buat i'tikaf Nabi ni dia full 10 yang akhir ni sepenuhnya. Jumhur para ulama berpendapat i'tikaf ni kalau kita masuk dalam masjid kita sejam pun kita i'tikaf, lebih dah kebiasaan kita duduk antara, kerana Nabi kata tunggu antara solat dan solat tu pahala. Artinya i'tikaf tunggu di masjid, artinya yang tu dapat pahala. Ini kan pula kita macam sekarang ni kata kita tak mampu. Apa yang kita tak mampu semua jangan kita tinggal. Jangan tinggal semua. Katalah malam macam ni, kerana siang pun kadang-kadang ada urusan lain, kita malam macam ni. Katalah kita macam malam ni, insyaAllah kawan-kawan kita kebanyakan kita akan pergi ke yang tempat masing-masing lah. Di yang IQ ni ramai pergi di Masjid Mengkuang, dan insyaAllah saya pun akan pergi pada malam ni. Kita pun katalah masuk lebih kurang pukul 12 ke apa, lepas makan kita masuk.
Lepas tu kita baca Quran, kita apa semua-semua. Lepas tu kita tidur, kita bangun balik, kita sentiasa dalam pahala i'tikaf. Sehingga pagi esok kita bangkit sahur, kita makan sahur, dah masuk balik, kita semayang, kemudian kita keluar pergi kerja ke, pergi urusan nak ni. InsyaAllah walaupun kita sebenarnya sebahagian para fuqaha mensyaratkan i'tikaf ni mesti puasa, ada yang syarat. Tapi itu bukan jumhur. Saya tak kata yang mesti jumhur betul. Tapi yang mudahnya tak syarat puasa. Mesti i'tikaf paling kurang sehari, dia kata. Tapi jumhur ulama kata kalau berapa ketika pun dengan niat i'tikaf dapat pahala di sisi Allah dengan kadar banyak itulah. Lagi panjang lagi banyak, lagi banyak pahala mudah-mudahan insya-Allah. Dan malam ni kita akan sama-sama i'tikaf. Bagi siapa yang nak i'tikaf, dia bagi tahu kalau terlebih orang supaya kita dapat sediakan makanan yang lebih sikit insya-Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.